Presiden Indonesia Joko Widodo telah menamakan bangunan Pejabat Presiden di Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasir Utara PPU sebagai Istana Garuda. Manakala Istana Presiden di IKN akan dikenali sebagai Istana Negara. Hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di Pejabat Presiden, tetapi saya enggak ajak karena masih banyak yang bekerja. Enggak semuanya yang bekerja enggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, masih semuanya masih dalam progres yang baik. Istana Negara merupakan bangunan megah yang berfungsi sebagai kediaman rasmi Presiden Indonesia. Ia terletak di kawasan teras Kerajaan Pusat IKN di daerah Penajam Pasir Utara. Istana Garuda pula terletak di belakang Istana Negara dan bangunan itu berfungsi sebagai Pejabat Presiden. Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia berkata, nama-nama istana itu adalah rasmi.